Halo semuanya, balik lagi di channel Asem 15. Kali ini Keris udah update event terbaru lagi, dan seperti yang kalian lihat di bannernya kali ini ya, ada kartu baru dan juga ada event encore karakter lagi nih. Sekarang ada kartu barunya itu namanya Dark Valkyrie Muse ya. Terus ada juga beberapa kartu yang di encore, kalian bisa lihat aja fotonya di banner ini ya. Kita langsung cek aja di notice ya, kita login ya. Oke nih, kalian bisa lihat ada si Nicole, ada Lulubell, ada Ciel ya. Ini kemungkinan bakal diobral di event kali ini, dan sebenarnya selain ini juga masih ada kartu lain yang diobral. Gak mungkin cuma itu doang. Oke, kita cek dulu di notice buat kartu terbarunya si Dark Valkyrie Muse ya. Kita lihat eventnya bakal sampai tanggal 26 Februari. Skill pertama ya, saat tiba di areaku 100% terapkan biaya sewa 2 kali lipat dan 55% untuk pilih dan pindah ke area yang diinginkan di dalam lane. Atau saat lawan tiba di areaku, satu dari masing-masing area timku dan areaku 50% biaya sewanya naik sampai 4 area. Ya, ini bukan skill baru, skillnya cuma gabungan antara skillnya Jumping Sus ya, trampolin, sama skill naikin biaya sewa yang 4 kali itu sejenis gravity. Itu buat skill pertamanya. Kita lanjut ke skill keduanya. Saat buat 3 bangunan, 40% untuk pindah ke posisi berdiri. Saat tidak aktif plus 10% atau setelah lempar dadu dan lewat atau menemui lawan, 55% dorong lawan ke salah satu areaku. Oke, jadi skill keduanya juga bukan skill baru, ini skill yang udah ada, yaitu skillnya spesif ya, spesif drawing dicampur sama skillnya dorong-dorong pendan tinju. Jadi kalau dari gua sih secara skill biasa aja sih sebenarnya, standar ya. Ini orientasi mainnya lebih ke bangkur sih kalau dari skillnya. Buat buffnya, saat tiba di lane aku atau langsung bangun, 90% tarik lawan berjarak 4 blok depan belakang lalu kurung dengan sel. Ini berarti pendennya magnetic core ya, kita tarik lawan 4 blok terus dikurung penjara. Dari mulai skill 1, skill 2 sampai buffnya udah ada versi pendennya semua. Semakin memperkecil keinginan gua untuk ngejar event kali ini, tapi tenang aja, karena ini event juga selain event kartu terbarunya juga masih ada event encore, jadi gua tetap bakal kejar kali ini ya. Ada encore-nya si Ciel, Lulubell sama si Nicole ya, untuk 3 kartu teratasnya. Tapi selain 3 ini juga masih ada kartu lain yang diobral. Kita cek aja di bagian event. Oke, kita cek dulu di bagian event. Selain event utamanya tadi yang kartu encore, juga ada ini ya, event 100M Arena dibuka. Jadi sekarang ada event arena map lagi. Dan biasanya sih, biasanya kalau dulu-dulu ya, kalau udah ada eventnya yang arena map, itu tandanya bentar lagi, nggak lama lagi bakal ada map baru. Karena kebetulan kan kita udah hampir 3 bulan ya setelah update map terbaru yang bulan Desember kemarin. Jadi kemudian juga sebentar lagi bakal ada map baru ya. Oke, langsung aja sebelum ke card event juga, kita bakal pindah dulu ke ini ya. Ini berhubungan sama event yang play tadi, yang play di arena. Itu kalau kalian main bisa dapetin ini ya. Kalau kalian kumpulin tiap hari bisa dapetin ini satu. Kalian bisa tuker ke Real Diamond Cube atau ke populer karakter ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Lanjut kita ke bagian card event. Ini dia buat si event utamanya, Dark Valkyrie Muse. Kita lihat. Oh ya, ini kalau eventnya kayak gini tipe-tipenya, gue inget eventnya si White Mohyul ya. Jadi ada kartu utamanya tapi juga ada encore buat kartu lain. Ini seperti biasa kalian bisa lihat, kalau buat si event utamanya Valkyrie Muse, materialnya yang paling banyak sendiri. Kita harus ngumpulin Golden Angel, terus Black Angel, terus ada White Angel. Terus yang terakhir material khususnya dia sendiri, yaitu A+ Dark Valkyrie Muse Hairpin ya, jepit rambut. Ini masing-masing tiap material butuh 3 kartunya ya. Jadi totalnya butuh berapa itu? 3 kali 4, 12. Oke, lanjut, selain kartu utama, tentu aja kartu-kartu yang diobral ini ada si GL ya, terus ada si Devil Sin, ada si Rockstar Queen. Ini kartu jadul banget, kenapa masih diobral? Ada Lulubell, ada si Golden Garen ya, terus ada si Gelda, ada si Nicole, ada si Fiori Sophie ya, terus ada yang terakhir ini si Prince Louis. Ngapain masih diobral GM? Oke, terus seperti biasa kalau ngejar yang encore itu materialnya sendiri-sendiri, tergantung kalian ngejar yang mana. Buat material utamanya dibedain jadi 3 ya, ada yang versi golden tadi, terus yang versi black sama versi white, kalian bisa tau lah. Terus material A+ dari masing-masing karakter ya, seperti biasa lah ya. Pasti yang disusahin yang 3 teratas, yaitu si Ciel, si Lulubell, sama si Nicole. A few moments later. Oke, kali ini lagi-lagi gue bakal ngejarnya di akun kedua, karena di akun utama itu pertama gue udah punya beberapa kartu yang di encore. Terus yang kedua gue juga males ngejar kartu utamanya karena skillnya nggak terlalu bagus, jadi makanya gue kejarnya di akun kedua aja. Dan ini gue lebih ngincer sih
kartu yang di encore daripada si kartu utama ya. Ini eventnya via jackpot ya BTW kali ini, jadi kita harus ngedraw. Ini ada yang mega jackpot 50 diamond sama yang 10 diamond. Seperti biasa ada yang pakai kunci juga. Kita coba habisin kunci aja lah ini. Di akun ini kunci gue sedikit lagi. Kepencetnya 10 dong. Udah lah gak apa-apa lah. Balik modal juga. Sama aja nomor modal gitu. Dua kali dapatnya ciki-ciki tidak berguna. Tadi apa tuh yang keluar tuh? Oke, yang angel-angelnya ya. Kita tidak butuh angel-angel. Kenapa? Tiga kali keluarnya ciki, jo. Bikin malas saja. Ngatur awal-awal udah bikin malas. Gue paling malas. Empat kali dapat ciki ijo. Mantap. Tidak guna, sumpah. Oke, langsung aja. Gue kayaknya bakal langsung mulai ngedrone-nya pakai yang 50 aja ya. Soalnya ini kalau ngedrone yang 50 diamond-nya 20 kali itu bakal dapetin kayak box spesial gitu ya. Yang ini yang merah ini loh. Jadi kalau ngeluarin 1000 ya totalnya itu. 1000 diamond dapat box merah ini. 20 kali. Gue ngedrone yang ini aja biar gak kelamaan. Gue mungkin bakal ngabisin 3-4 ribuan lah. Kita lihat dapat apa yang di encore. Dari yang 50. Apakah lebih hoki? 50 isinya sampah. Sampah. Jaminan karpet apres tidak guna sumpah. Nomor 2, oke, masih lumayan, nggak terlalu sampah lah. 3 kali dapat Shopee bag tidak guna, Shopee bag, sorry. Salah, nggak guna juga. Dapatnya kartu jelek. Oke, dapat Rockstar kostum bagus atau Queen. Keberapa tadi? Ketiga, 4. 5. Oke, kita dapat Prince Louis. Dapatnya loh yang list bawah anjir. Tidak gue ini ngetrail 50 loh. Oke, dapat yang Golden Angel. Sebenarnya kok nggak terlalu worth it ya kita ngedrawnya di sini dapat Black Angel. Soalnya ini eventnya encore gitu loh. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak worth it ya kita ngedraw yang di versi 50 diamond kayaknya nggak worth it ya. Lebih worth it kita ngedrawnya di 10 aja deh kalau encore aja nih. Kita lanjut lagi deh. Dapat Rockstar lagi kostum, tapi yang kartu pelengkapnya kan juga belum lengkap yang itu yang angel-angel ya. Bagus. Dapat white. Yang kartu itu aja belum kelihatan loh yang kartu utamanya. Oke, kita dapat Sophie's Dog lagi nggak guna sumpah. Dapatnya yang list bawah, padahal ini udah ngedraw pakai yang 50 loh. White Angel lagi siap. Prince Louis kan ini dikasih doanya pasti yang list bawah ini sumpah. Sumpah list bawah ini dikasih doanya. White Angel lagi. Oke, ini gua udah ngedraw ngabisin 1000 ya. Shopee pick dapat 3 kayaknya kita udah done sih Fiori Shopee ya. Kayaknya udah done. Ini kita udah ngedraw 20 kali ya 1000 dapat gini ya. Kita lihat dapat apa lah. Langsung dibuka aja. Asli sih kalau tipe encore ini, oke, kita dapat diamond tapi nggak guna gitu juga. Gak worth it sumpah kalau tipe eventnya campur encore gini, ngedraw pakai yang apa 50 tuh nggak worth it. Lebih worth it ngedraw pakai 10 sih. Cuma nanti videonya bakal lama jadi kayaknya bakal gua skip aja ya. Ini tadi gua lihat ya, jadi 1000 diamond dapatnya cuma ini doang loh, ngedraw yang 50 diamond ya. Hamping. 2000 years later. 1000 diamond cuma dikasih si Fiori Shopee. Yang kali ini gue bakal ngedraw yang 10 aja karena merugi gitu ngedraw yang pake 50 itu malah rugi lah sumpah. Kalau yang 10 itu gue dapet ciki ijo, gak terlalu ngerasa rugi gitu. Ciki ijo mah 10 diamond wajar lah. Kalau 50 diamond dapatnya ciki walaupun A plus itu sumpah tidak berguna sangat. Ciki biru boleh deh, ciki ijo. Oke, kita dapat White Angel lagi. Ini yang material buat kartu tier atasnya aja tidak dikasih-kasih ya, Black Angel. Wah, gue juga ada ngantuk lagi nih, gue ngantuk jam 2 pagi ya. Ada ngantuk, tolonglah. Oke, ini kita dapat apa nih? Golden Spanner. Itu buat siapa? Gue lupa. Nanti kita cek, itu tadi ada hairpinnya ya, si kartu terbaru. Wah, ini kartu terbarunya aja nggak bisa berapa ini, nggak bisa fix John. Ngapain dikasih Shopee Dog lagi? Udah punya GM. Aduh. Ayo lanjut. Nanti kayaknya mungkin ngedraw 3000 aja lah ya. Gue ada ngantuk juga soalnya. Mungkin nanti juga begini bakal gue cepetin sih. Karena kelamaan kalau ngedraw satu-satu kayak gini mah. Oke, masih tidak ada
ini satu aja yang dipancing buat material susahnya nggak dikasih ya, material susah buat pendant tier atas gitu. Golden Angel kartu, Black Angel lumayan sering dapat sih buat yang angel-angelnya, bisa dikombin kan ya. Kita yang malas kombin sumpah lah. Oke, masih belum 20 30. Oke, 20 lagi. 10 10 ribu. Oke, warna hijau. Oke, udah kayaknya bakal gue cepetin aja setelah ini karena kelamaan pasti. One eternity later. Ya, kayaknya bakal singkat aja ya buat video kali ini. Gue udah ngedraw totalnya sekitar 3000an diamond lah. Tadi gue udah gue skip aja karena kelamaan. Totalnya dari 3000 diamond gue dapetin kartunya ini aja nih. Ada si Gelda ya, gue baru dapetin si Gelda. Terus ada si Fiori Sophie. Ada si Prince Louis. Udah gue kira kan kartu-kartu tier bawah yang dikasih don, kartu-kartu tier bawah. Terus gue dikasih juga tadi materialnya si ini ya, si siapa namanya, Ciel. Sama tiap kartu utamanya juga, tapi cuma satu doang masing-masing. Sama si Lulubel nggak ada ya, si yang kartu top obralnya cuma si Ciel yang dikasih. Lulubel enggak, si Nicole juga enggak. Ya segitu aja lah ya, kalian bisa ngira-ngira sendiri. 3000 diamond, tapi ginian ya, karena emang eventnya encore itu ya kayak gini gitu, nggak bisa diprediksi. Jadi terserah kalian ya, mungkin kalian yang punya modal dan emang kebetulan pengen ngejar salah kartu-kartu yang belum punya sih, silakan ya, monggo-monggo aja. Tapi kalau gue saranin kalau udah punya dan pengen dapetin si ini, si kartu utama, si Valkyrie, mending sih di skip ya, karena gak terlalu berguna. Kalian mending save diamond aja, kecuali emang kalian ngincer yang versi encore-nya. Tapi itu pun juga menurut gue bakal susah karena via jackpot dan tidak ada fix down-nya ya. Jadi kalian bisa perimbangin aja menurut pendapat kalian sendiri masing-masing. Yaudah, kayaknya buat videonya sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.